Rafinha, Umanailo, challenge dari Agil Munawar, upaya diuji dan juga dengan kepiawaian dari Adi Satrio, tapi untuk kali kedua dia merubah arah dan mampu dengan hasil yang sama merobek jalan dari Macan Putih. Dari tendangan tipis 1-0. Adakah pelanggaran tadi? Penalti bagi Pal di laga six pointer. Duel dua tim papan bawah, Macan Putih mencari gol penyama kedudukan. Renan Silva!